berjumpa kembali dalam program Infokus Informasi Khusus bersama saya Gisela Tahapari, dan hari ini saya hadir di Balai Kota Malang di mana hari ini Selasa 2 Mei 2023 Pemerintah Kota Malang sedang menggelar upacara bendera dalam pelaksanaan 3 agenda sekaligus. Agenda yang pertama dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh tepat hari ini 2 Mei dengan tema yang diangkat adalah Bergerak Bersama Semarakan Merdeka Belajar. Peringatan yang kedua adalah peringatan Hari Otonomi Daerah yang diperingati setiap tanggal 25 April di mana hari ini peringatan otonomi daerah yang ke-27 tahun, dan agenda terakhir adalah peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang yang jatuh pada 1 April lalu, di mana hari ini peringatan Ulang Tahun Kota Malang yang ke-109 dengan tema yang diangkat Mandiri, Tangguh, dan Berkelanjutan. Baik pemirsa, sepertinya upacara bendera akan segera dimulai dan langsung saja kita akan saksikan jalannya bersama upacara bendera di pagi hari ini. Setelah sempat tertunda karena berbarengan dengan bulan Ramadan 2023, beberapa agenda pemerintah Kota Malang kembali digelar secara bersamaan. Di antaranya peringatan Hari Pendidikan Nasional 2023, peringatan Hari Otonomi Daerah Otoda ke-27, dan peringatan Hari Ulang Tahun ke-109 Kota Malang dibuka dengan upacara bendera di halaman Balai Kota Malang pada Selasa 2 Mei 2023. Dan Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-109 tahun 2023. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Upacara dihadiri langsung oleh Sutiaji, Wali Kota Malang yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Didampingi Sofyan Edi Jarwoko, Wakil Wali Kota Malang, Imade Riandiana Kartika, Ketua DPRD Kota Malang, beserta jajaran staf pemerintah lainnya, juga seluruh tamu undangan. Pemirsa, Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia untuk menghargai dan mempromosikan pendidikan sebagai kunci penting dalam pembangunan bangsa. Di tahun 2023, tema yang diangkat yakni Bergerak Bersama Semarakan Merdeka Belajar, di mana konsep Merdeka Belajar sendiri merupakan bagian dari reformasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita bersama, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mengheningkan cipta. Mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa
sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam sambutannya, Sutiaji Wali Kota Malang menyampaikan melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang mencanangkan bahwa bulan Mei 2023 menjadi bulan Merdeka Belajar. Dengan Merdeka Belajar, memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan memilih sendiri jalur pendidikan yang diinginkan dengan berbagai macam pilihan pendidikan yang tersedia. Oleh karena itu, mari kita semarakan hari ini dengan semangat untuk meneruskan perwujudan Merdeka Belajar, mendidik pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter, dan membawa Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan. Kali ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kita tahu bersama bahwa tujuan negara didirikan adalah sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mencapai ke arah sana tidak bisa instan. Perlu waktu, perlu proses. Ini adalah sebuah perbuatan yang sangat-sangat mulia bagi kita semua. Kita tahu bersama-sama bahwa tujuan pendidikan nasional kita adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut merasakan ketertiban dunia. Mencerdaskan bangsa. Seharusnya kita bersama-sama kita tahu, kita sudah tahu bahwa ada Undang-Undang 2 1989 yang sudah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang 20 2003. Bagaimana konsensus kita semua untuk membenahi bangsa melalui sektor pendidikan. Pendidikan kita harapannya yang saat ini yang kita tuangkan, yang saat ini lagi kita terus-menerus kita sosialisasikan dan penguatan literasi pada masyarakat adalah Merdeka Belajar. Bagaimana memandang dan melihat bahwa anak menjadi salah satu potensi yang kuat mengembangkan otak kanan dan otak kiri, yang sementara saat ini para bapak, ibu dan saudara sekalian, oleh seorang ahli dan beberapa ahli pendidikan, bahwa pendidikan saat ini yang kemarin-kemarin masih mengutamakan otak kiri saja, selalu menghitung matematis, semuanya diukur dengan matematika, untung dan rugi. Padahal dalam kehidupan kita bertata negara, berkehidupan kita bertuhan yang Maha Esa, bahwa otak kanan dan otak kiri diciptakan oleh Tuhan mempunyai fungsi yang balance. Bagaimana otak kiri berfungsi ketika dia dibutuhkan? Bagaimana otak kanan berfungsi ketika kita butuhkan bersama-sama? Sehingga gayung bersambut, kedua potensi ini menjadi kekuatan dasar untuk membangun bangsa kita, bahwa kita juga cerdas secara ilahiyah, tapi juga kita cerdas secara kemanusiaan. Pendekatan diri kepada Tuhan, seyogianya ini akan menjadi kekuatan kita semua. Sehingga alhamdulillah dan bersyukur, para pendiri bangsa telah mencanangkan dan telah memutuskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa menjadi salah satu dari sila, dari lima sila yang harus kita kuatkan bersama-sama. Harapannya itu menjadi sebuah keutuhan yang sehingga mampu menciptakan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu para bapak, ibu dan saudara sekalian, pendidikan diharapkan mengutamakan kedua-duanya, tidak mengutamakan salah satunya. Otak kanan dan otak kiri berfungsi, sehingga alhamdulillah saat ini para bapak, ibu dan saudara sekalian, para peserta upacara yang saya banggakan dengan Indonesia Belajar, maka sebetulnya sumber ajar bukan hanya di kelas, sumber ajar bukan hanya guru, bahan ajar bukan hanya di kelas, tapi sumber ajar berada di lingkungan kita. Sumber ajar adalah orang yang kita lihat semua. Sumber ajar adalah alam-alam di sekitar kita semua, dan bahan ajar demikian juga. Maka perlu kami sampaikan bersama-sama, ayo kita hayati benar. Bagi yang beragama Islam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq akan menguatkan identitas diri kita, akan menjadikan diri kita menjadi orang yang ke depan seperti sholat kita, assalamualaikum warahmatullahi.
Hidup kita adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekeliling kita. Kehidupan kita adalah memberikan makna yang berarti bagi kehidupan masyarakat kita semua. Harta yang kita miliki adalah milik saudara-saudara kita. Hari pendidikan, pendidikan nasional ini kita kuatkan temanya sebetulnya kan berkaitan dengan bagaimana Merdeka Belajar itu bisa digerakkan. Karena dari Merdeka Belajar itu sesungguhnya adalah mengurangkan orang ya. Jadi andragogi, jadi siswa harus menerima pembelajaran itu adalah mereka dalam kondisi tidak tertekan. Karena sumber ajar ya bukan hanya dari guru dan sekolah di lingkungan sekolah. Bahan juga di lingkungan, termasuk dalamnya adalah pendidikan Merdeka Belajar itu adalah masyarakat sekelilingnya adalah sebagai sumber ajar. Yang sehingga harapannya mereka nanti akan kuat dalam bidang integritas ya, kuat menghormati saudara-saudaranya, kuat menghormati lingkungannya, bukan hanya kepada manusia tapi alam semesta, karena alam semesta juga memberikan kontribusi terhadap pendewasaan dan penciptaan karakter bangsa. Peringatan Otoda juga diperingati setiap tanggal 25 April. Tema yang diangkat pada peringatan tahun 2023 adalah Otonomi di Era Maju Indonesia Unggul, yang merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian daerah. Pemerintah Kota Malang berkomitmen untuk terus menguatkan potensi daerah yang ada, sehingga daerah akan mandiri dan mampu melakukan pengelolaan sesuai dengan kebutuhan dasar ekonomi. Upaya Pemkot Malang dalam meningkatkan kemandirian fiskal, antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah maupun retribusi daerah, optimalisasi pengelolaan barang milik daerah, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau BUMD. Terbukti keberhasilan Kota Malang di tahun 2023, bahwa telah ditetapkan menjadi kota dengan mandiri fiskal kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Setelah sebelumnya di tahun 2022, status Kota Malang menuju mandiri secara fiskal. Kita tahu bersama-sama bahwa dulu kita berada di lingkungan Orde Lama, memasuki kepada Orde Baru yang menguatkan identitas diri bangsa kita semua guna membangun, membangun, dan membangun. Kita kenal dulu dengan membangun manusia seutuhnya. Hari ini kita memasuki 27 tahun yang lalu. Identitas diri kita memasuki pada era setelah Orde Lama masuk kepada Orde Baru dan Orde Reformasi. Kita tahu semua bahwa untuk membangun sebuah otoritas bangsa, kita tahu bahwa dulu ada Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang pemerintahan dan daerah. Waktu itu kita kenal semua bahwa euforia daerah luar biasa. Kontrol dari pusat semakin tidak bisa terkendali. Maka guna mengembangkan bagaimana nilai kontrol bisa berjalan dengan baik, maka muncullah Undang-Undang 32 2004 berkaitan dengan Undang-Undang Otoda. Desentralisasi dikuatkan bersama-sama. Terus-menerus masukan dari sana-sini diharapkan mampu bagaimana koordinasi antara daerah dikuatkan. Ego sektoral semakin kita sedikit-sedikit kita kurangi bersama-sama. Maka muncullah Undang-Undang 23 2014 yang telah mengalami dua kali perubahan. Harapannya sinergi antara daerah, potensi-potensi daerah bisa dikuatkan bersama-sama. Yang tujuan utamanya Undang-Undang mulai Undang-Undang 22 1999, Undang-Undang 32 2004, Undang-Undang 23 yang sudah mengalami perubahan, Undang-Undang 23 2014, goalnya adalah kemandirian daerah. Bagaimana dilakukan inovasi dan improvisasi, potensi daerah semakin dikuatkan, arogansi antar daerah semakin dikurangi, sinergi antara DPR dengan pemerintah semakin bisa dirasakan nikmatnya dan keberhasilannya oleh masyarakat. Goalnya adalah kesejahteraan masyarakat. Kemandirian fiskal semakin hari semakin kuat. Dan alhamdulillah Kota Malang termasuk dua daerah yang menuju yang mandiri fiskal. Setelah dari tiga daerah menuju mandiri fiskal.
Alhamdulillah kota Surabaya dan kota Malang, dua kota yang insya Allah APBD-nya sudah mandiri fiskal. Untuk itulah para bapak, ibu, dan saudara sekalian, peserta upacara yang saya banggakan, otonomi daerah menjadi keharusan kita kuatkan bersama-sama. Menggali potensi-potensi daerah menjadi keharusan kita semua dengan cara yang pernah kita dengar bersama-sama dari tetua kita semua, al-muhafadzah 'alal qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Melestarikan apa oleh pendiri-pendiri bangsa dulu dicanangkan, oleh pemimpin-pemimpin terdahulu telah dilakukan. Tapi kita mampu mengadopsi, berinovasi dan berimprovisasi terhadap kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai kemanfaatan bagi masyarakat kita, sekeliling kita semua. Untuk itu, terima kasih pada semuanya. Di hari otonomi daerah ini, kami telah membubuhkan cita-cita, membubuhkan rasa, membubuhkan komitmen yang tinggi bahwa otonomi daerah menjadi salah satu pilihan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat untuk daerah. Bagaimana kita ke depan? Kearifan lokal menjadi sebuah keharusan kita semua untuk kita teruskan bersama-sama. Kalau berkaitan dengan otonomi daerah, ini kan hari tiga-tiganya ya. Jadi pendidikan, hari pendidikan nasional. Maka sebetulnya ini kembali ke pendidikan nasional, ke depan sudah tidak ada alasan lagi guru itu kekurangan tenaga pengajar. Jadi tenaga pengajar karena apa? Saya kira anak lebih dikuatkan pengembangan dirinya sendiri hanya guru-guru menjadi fasilitator saja. Karena bahan ajar dan sumber ajar kan bukan hanya guru dan lingkungan di sekolah, tapi di rumahnya, masyarakat sekelilingnya, ada pekerjaan. Tolonglah analisa ya, kenapa itu namanya pohon, bedanya pohon termesi dengan pohon yang lain apa ya, itu siapa yang menciptakan, umurnya berapa, bagaimana orang yang seandainya ini dia tidak sayang kepada pohon ya, dia sebenarnya kan alam semesta, dia juga hidup. Kalau kamu diginikan, itu prosesnya udah panjang antara kognitif ya, efektif, psikomotor sudah tercantum di sana. Ini contoh, sehingga tidak ada alasan guru itu nanti kurang tenaga pengajar. Ya, berkaitan dengan sesungguhnya pendidikan ini, kenapa kami jadikan satu? Karena itu tidak akan mampu ya, Malang itu bisa sejahtera. Ya, otonomi daerah ini kan sebenarnya dikuatkan diri potensi daerah, tidak akan dikuatkan ketika apa? Melalui proses di tingkat pendidikan tidak bisa dikuatkan. Sehingga menurut saya ya, pintu utama itu adalah reformasi di pendidikan. Harus ada paradigma berkaitan dengan masalah pendidikan. Melalui hari ulang tahun yang ke-109 Kota Malang dengan mengusung tema Mandiri, Tangguh, dan Berkelanjutan. Setiaji Wali Kota Malang menyampaikan bahwa moto tersebut adalah asa dan keinginan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Makna dari ketangguhan adalah tangguh dalam menghadapi digitalisasi, arus budaya, asimilasi, dan akulturasi, sehingga ketangguhan ideologi harus dimiliki, serta karakter bangsa yang baik harus dibangun di masyarakat. Mengenai makna dari keberlanjutan, Sutiaji menyatakan bahwa keberhasilan yang dicapai oleh Kota Malang merupakan keberhasilan yang sudah dibangun bersama oleh pemimpin-pemimpin Kota Malang sejak dari sebelumnya. Hari ini Kota Malang memperingati usianya yang ke-109. Usia yang tentu menurut hitungan tahun adalah usia yang sangat-sangat perlu kita pertimbangkan bersama-sama. Dari tahun ke tahun, menapaki usia yang ke-109, diharapkan kemandirian dari sebuah pemerintah daerah sudah semakin kuat. Untuk itu, di usia yang ke-109 hanya ucapan, mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat bumi Arema yang kita cintai.
seluruh masyarakat yang terlibat di dalamnya terhadap proses-proses pembangunan yang ada di Kota Malang. Jati diri Bumi Arema yang kita cintai dengan Malang Kuciswara. Malang adalah kebatilan, kucing adalah hancur, wara adalah Tuhan. Perlu kita dengungkan bersama-sama bahwa Malang Kuciswara berdiri dan didirikan oleh pendahulu-pendahulu kita dengan satu komitmen yang kuat bahwa tidak ada kejahatan personal maupun institusional yang berada di Bumi Arema kita cintai. Perlu kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ucapan yang kedua adalah terima kasih pada guru-guru kita semua, orang tua kita semua, dan sahabat kita semua. Siapa itu adalah pemimpin-pemimpin Kota Malang terdahulu. Ini yang perlu kami sampaikan bersama-sama. Tidak ada dalam Bumi Persada Indonesia dan Bumi Pertiwi yang kita cintai orang yang merasa hebat, karena kehebatan itu adalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa hebat karena pemimpin-pemimpin terdahulu. Hari ini manakala nanti kami sedikit menoreh keberhasilan di tahun 2022, di tahun 2021, di tahun 2020, 2019, dan 2018, keberhasilan itu bisa tercapai karena tanaman uswah dan contoh yang telah dicontohkan oleh pendahulu kita, oleh pemimpin-pemimpin kita yang saat ini bisa hadir maupun yang tidak bisa hadir. Itu yang perlu kami sampaikan bersama-sama. Ada sebuah ilustrasi yang perlu kami sampaikan bersama-sama. Angka 1 tidak bisa berdiri dinamakan sendiri. Bisa dinamakan angka 1 karena ada angka 2. Bilangan 2 akan ada 3, 3 dan seterusnya. Artinya kepemimpinan saat ini kokoh dan berhasil karena sudah diberikan contoh oleh keberhasilan-keberhasilan pemimpin-pemimpin yang kemarin. Untuk itu, para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mohon sekali lagi, ayo kita bangun bersama-sama bahwa Malang usianya yang ke-109 ini adalah berhantung kepada kita semua. Perlu kami sampaikan, ini adalah takhatus nikmah, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Bumi Arema yang kita cintai. Kita tahu bersama-sama di tahun 2019 kita mau menapaki kehidupan yang lebih baik, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ujian yang luar biasa. Baru dalam kes yang satu ini, kecil menurut Tuhan tapi sangat besar menurut kita semua. Dalam kancah peradaban kemanusiaan dunia, baru kali ini ada wabah yang menyentuh dan menjangkau seluruh antero penjuru dunia, tidak pernah tersisakan. Apa itu adalah COVID-19. Tapi alhamdulillah 2020, 2021 mampu kita tangani bersama-sama. Kenapa kita mau gabung bersama-sama? Indonesia punya kegotong royongan dan alhamdulillah oleh lagi evaluasi lewat bahwa Indonesia termasuk negara yang berhasil menangani COVID-19, dan itu oleh Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Joko Widodo, menyampaikan case yang satu ini tolong digunakan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan yang ada di pusat, di provinsi maupun di daerah. Karena kami visinya adalah satu, masalah nyawa. Kalau urusan masalah nyawa tidak ada, ini urusan A, urusan B, urusan C. Tapi seluruh komponen masyarakat bau-membau bahwa ini adalah urusan kita semua. Saat ini kita sudah masuk pada era sudah bonus demografi. Tapi bonus demografi ini menjadi kekuatan, tidak menjadi beban negara. Kenapa? Masyarakat dari produk dari pendidikan tidak ada pengangguran. Karena orang yang terampil, orang yang terpaduan antara cerdas otak kanan dan otak kirinya bisa bergabung ya, maka dia akan mampu ya, dia menjadikan dirinya orang yang menjadi sumber inspirasi, sumber keterampilan, sumber apapun, karena dia adalah seorang yang diciptakan penakluk ya, qualified itu kan. Maka akan bersambung kepada hari ulang tahun ya, akan bersambung kepada otonomi daerah yang goalnya otonomi daerah dari 3 keberlangsungan undang-undang mulai 22 tahun 1999 sampai tanggal tahun undang-undang 32 tahun 2004 dan undang-undang 23 tahun 2014. Harapannya semuanya itu adalah bagaimana kemandirian daerah. Ya. Dan kemandirian daerah kan tidak uang itu membebani
ASN, tapi justru dengan ASN yang kuat yang nanti akan menciptakan orang-orang yang memberikan kontribusi terhadap kemandirian. Pemirsa, upacara juga diisi dengan lagu-lagu kebanggaan Kota Malang melalui paduan suara pelajar SMP Sekota Malang. Melalui perayaan Hardiknas kali ini juga menjadi momen bersejarah bagi Sutiaji, Wali Kota Malang, dikarenakan dirinya mendapatkan penghargaan Lencana Pancawarna, disematkan oleh Ketua Kwarda Pramuka Jatim, HM Arum Sabil, kepada Sutiaji yang juga sebagai Kamabicap Malang. Lencana Pancawarna merupakan tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota dewasa Gerakan Pramuka atas kesetiaannya kepada organisasi dan keaktifannya melakukan kegiatan orang dewasa Gerakan Pramuka selama 5 tahun atau kelipatannya secara terus-menerus. Masih dalam nuansa Idul Fitri, di akhir upacara, Pemkot Malang juga menggelar halal bihalal bersama tamu undangan yang hadir. Balai Kota Malang dengan berbaris bersalaman memohon maaf di hari yang fitri akan kesalahan yang dilakukan. Pemotongan tumpeng sebagai bentuk ungkapan syukur juga digelar di halaman samping Balai Kota. Tampak Wali Kota Malang Sutiaji memberikan potongan tumpeng pertama kepada Ibu Egni Rumambi Sugiono, istri dari Ebe Sugiono, mantan Wali Kota Malang yang kelima yang menjabat sejak tahun 1973 hingga 1983. Setelah kita saksikan bersama upacara bendera yang berlangsung di Balai Kota Malang di mana memperingati tiga agenda sekaligus, yakni peringatan Hari Pendidikan Nasional, Hari Otonomi Daerah yang ke-27, dan hari peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang yang ke-109. Dan masih dalam nuansa Idul Fitri, Bapak Wali Kota Malang juga menggelar halal bihalal bersama yang diadakan setelah upacara berakhir, tentunya bersama seluruh jajaran ASN dan pejabat pemerintah Kota Malang. Diharap dengan adanya peringatan hari ini tentunya boleh menjadi semangat baru untuk pemerintah Kota Malang untuk terus dapat saling bersinergi sehingga dapat mewujudkan Kota Malang yang gemilang. Terima kasih pemirsa, demikian informasi khusus hari ini. Saya Gisela Tahapari dan juru kamera Rizky melaporkan dari Balai Kota Malang. I don't wanna ask ya, I don't wanna waste your time, but can we go back ya, where everything felt just fine, and we could just laugh on, I hate that we argue all the time, I should've read between the lines that you did last night, we're fucking young and we're dumb, but we're so far away, I'm 21, getting drunk, taking blunts to the face, so what, oh, oh, this is perfect for me.